Halo guys, balik lagi bareng saya di Game Channel. Sekarang saya akan mereview sebuah TWS yang brandnya masih asing nih di telinga kalian. Dan ini adalah Pamu Z1 Pro. Untuk pembeliannya kalian bisa cek websitenya langsung ya. Link dan voucher diskonnya saya juga simpan di deskripsi. Langsung aja kita lihat kemasannya. Di bagian depan ada serinya itu Pamu Z1 Pro dengan mereknya Pamu ada gambar dari TWS-nya dan fitur unggulan dari TWS ini yaitu fitur ANC-nya yaitu active noise cancelling, dual microphone noise cancellation dan low latency-nya. Di bagian belakang ada tambahan dari fitur unggulan yang tadi yaitu IPX4 dan menggunakan Bluetooth 5.2. Jadi Bluetooth versinya udah terbaru nih. Dan langsung aja kita buka kemasannya. Dalam paket pembelian kalian akan mendapatkan satu case, satu pasang earphone, satu kabel charge type C satu pouch, empat pasang ear tips tambahan dengan berbagai ukuran, dan kitab-kitab. Untuk aksesoris yang dikasih cukup banyak ya, jarang-jarang ear tipsnya sampai dikasih empat ukuran. Lalu dikasih pouch juga lagi untuk ngebawa tws -nya. Good job! Brand lain bisa niru nih cara kayak gini ya. Oke, sekarang kita lihat case-nya dulu nih. Di bagian depan ada logo PAMU dan LED indikator. Di bagian bawah ada port type C untuk pengecasan, sedangkan di bagian belakangnya itu terlihat polos tapi sebenarnya ada wireless charging. Ya, TWS ini sudah bisa wireless charging ya. Untuk case sendiri bisa mengisi earphone-nya sebanyak tiga kali. Sekarang kita lihat earphone-nya. Untuk bentuk earphone-nya seperti ini. Saat saya coba, earphone itu -nya nyaman banget. Dipakai seharian buat ngedit juga nggak berasa sakit. Baterainya juga bisa tahan sampai 6 jam lebih. Ditambah fitur ANC-nya atau Active Noise Cancelling-nya bekerja dengan baik. ANC nya juga punya beberapa mode ya ada mode on, off, dan mode transparan untuk favorit saya sih mode ANC yang on ya karena 90% suara bisa diblokir nih sedangkan mode transparannya mungkin sekitar 80% suara bisa terdengar jadi fiturnya emang bekerja dengan baik untuk interaksi, earphone itu menggunakan touch sensor untuk fungsi touch sensornya adalah sebagai berikut tap satu kali untuk play atau pause, tap dua kali di earphone kiri untuk preview song, tap dua kali di earphone kanan untuk next song, tap dan tahan di earphone kiri untuk voice assistant, tap dan tahan di earphone kanan untuk merubah mode ANC nya. Jadi itu adalah fungsi defaultnya, tapi kalian bisa rubah-rubah melalui aplikasi. Untuk experience yang maksimal, kalian perlu download dulu aplikasinya, ada di Android dan ada di iOS, namanya Pamu. Link apps-nya saya taruh juga di deskripsi ya, nanti kalian bisa download. Nah, sekarang kita lihat di aplikasinya bisa apa aja sih. Pertama, kita bisa melihat kapasitas baterai. Lalu bisa merubah mode ANC-nya, mau yang transparan, on atau off. equalizer juga bisa kalian rubah-rubah. Di sini kita sudah dikasih 4 preset, yaitu pop, normal, rock, dan jazz. Warning tone-nya juga bisa kalian rubah ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin. Gak ketinggalan ada mode gaming-nya. Di sini kita dikasih 3 preset, close, low latency, dan ultra low latency. Lanjut, fungsi sensornya juga bisa kalian rubah-rubah. Di sini yang bisa berubah itu fungsi double tap dan fungsi tahannya. Untuk perubahannya juga kalian bisa pilih dari 6 mode ini. Pertama, fitur ANC-nya, voice assistant, preview song, next song, menekan atau menurunkan volume, dan itu aja. Sayang untuk mode gaming mode-nya nggak bisa kalian rubah di sini ya. Jadi gaming mode hanya bisa diubah via aplikasi. Semoga kedepannya ada update, biar gaming mode-nya bisa diaktifkan via touch sensor. Karena itu penting banget. Terakhir, melalui aplikasi, kalian bisa update software dari si earphone-nya. Masuk ke bagian suara, suara dari earphone TWS ini tuh punya bass yang besar dan dominan. Bass-nya terdengar bulat dan memiliki ekor yang cukup panjang. Kedalaman bass-nya oke, okay, dengan rumble yang berasa di telinga. Untuk tes sesi menggunakan preset yang normal, untuk vokal sedikit di belakang bass dan treble-nya. Sedangkan treble-nya sendiri ada, tapi tertutup oleh bass-nya yang besar. Nah, kalau kalian nggak suka sama suara bass-nya yang terlalu besar, bisa ubah presetnya ke yang rock. Nanti bass-nya nggak akan terlalu besar, otomatis detail di suara vokal dan treble-nya jadi lebih kedengaran. Yang jelas, kalian harus coba ubah-ubah equalizer ya. Cari preset yang sesuai selera kalian. Sekarang kita coba gaming-nya. Untuk preset gamingnya kita ubah dulu ke ultra low latency dan hasilnya suara tembakan itu terasa menggelegar tapi arah musuh tuh kurang terlalu terasa. Delay menurut saya sih ada tapi minim ya dan ini adalah contohnya. Sekarang kita coba mic-nya, dan ini adalah contohnya. Halo guys, balik lagi di game Channel. Sekarang kita sedang melakukan pengetesan mic dari Pamu Z1 Pro. Tes-tes-tes 1234, ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic Pamu Z1 Pro. Gimana suaranya? Bagus nggak? Kesimpulannya, TWS Pamu ini merupakan TWS yang nyaman untuk dipakai harian. Untuk suaranya juga bisa dirubah-rubah sesuai selera, jadi enaklah. Apalagi kalian yang mencinta bass. Jadi, kalau kalian punya budgetnya, bisa coba sih TWS Pamu Z1 Pro ini, karena harganya cukup tinggi. Ya, segitu aja review dari Pamu Z1 Pro. Link dan voucher diskon ada di deskripsi. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dimas Undiri. See you and bye-bye.